Tulus serta serpahul yang latih untuk menyempurnakan majlis pelajaran penjayaan pendidikan anak-anak kastin yang akan disempurnakan oleh yang amat hormat Tuan Guru. Di mana kekmah yang berada di depan tetap utama itu, itulah tuas untuk Palestin sahaja. Kita bersama kepada Malaikat Persekian. Kita masih lagi menerima tawaran wakaf tapak itu masjid Al Husain Bandar Baru Kujud. Jadi sesiapa yang berhajat untuk membeli tanah wakaf pada hari ini, ini adalah penghujung Ramadan, tambah-tambah hari ini hari Jumaat, inilah peruan terakhir untuk tahun ini. Sesuai hamba ini kan, sepah pada ini yang dilakukan dengan sesuai di PHBK, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin dan hormati sekalian, hari ini hari Jumaat terakhir dalam Ramadan. Bagi anak-anak kecil boleh jadi mereka tak mereka benar kerana boleh raya, boleh makan tempat, boleh berapa. Kita bertua ni macam bodoh juga kak. Kita perlu merasa risau, merasa mesin kerana bulan waktu nak jual pahala murung-murung akan berakhir sehari dua lagi. Kerana dalam Islam ajar pada kita semua buat kerja kita ni atas dunia, baik tidur, baik bangun, baik semayang, baik terawih, baik sedekah, baik apa saja pun dikira amal. Amal, amal mana buat ataupun kita bangun aktiviti, dan amal ni lah menjadi bekal kita akhirat. Dalam nasionalis tak ada masalah bekal, tak timbul masalah bekal akhirat. Nasionalis, komunis, demokrasi, apa saja pahaman ideologi yang dibawa oleh manusia, dia nak reti apa akhirat. Kerana akhirat ni bukan boleh dikaji melalui sains, melalui bilik makmal. Akhiratnya wahyu daripada Allah yang disebut Al-Ghaibiyat, benar-benar ghaib. Benar ghaib mana boleh manusia reti? Manusia boleh reti hanya melalui wahyu, wahyu Nabi-Nabi, termasuk Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi lah beritahu kepada kita bahawa semua gerak kerja kita, kita baca, kita duduk senyap, kita duduk buat, kita duduk masyarak, kita duduk cedung, duduk bergala, duduk apa saja pun, benda ni akan jadi bekal kita akhirat, sama ada bekal syurga atau bekal neraka. Jadi syurga neraka ni bukan panah-panah, tapi dia suruh kepada kita. Kita nak masuk syurga, kita buat cara syurga. Kita bahasa tak si syurga, kita tak arah masuk neraka. Kullu ummati yadkhulun jannah illa man aba. Qalu wa man aba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asa wa man aba faqad asa. Semua umat aku, Melayu baik, Cina baik, India baik, Inggeris baik, Amerika, Afrika baik, semua ni umat aku. Umat yang terima Islam dia panggil ummatul ijabah. Kalau belum terima Islam dia panggil ummatul da'wah. Semua umat aku, sama ada yang terima ajaran aku ataupun belum terima lagi, ada bakat untuk masuk syurga. Tuan kata, Nabi kata, kacau dia orang tak mau syurga. Sahabat-sahabat bertanya, qalu wa man aba ya Rasulullah, siapa dia tak masuk syurga? Nabi kata, man ata'ani dakhala jannah, mana-mana orang taat pada aku ada bakat masuk syurga dia. Man asani faqad aba, dia mana-mana orang dengar aku, aku dia tak masuk syurga. Senang, simple, cukup senang, cukup mudah dia kerja agama. Jadi oleh yang demikian perkara ini semua, oleh kerana hari ini hari akhir, dan satu daripada benda-benda yang kita sebut dalam Ramadan ialah masalah melekat. Melekat ni sepanjang sebut tak ada, tak ada dalam pengajian sains. Dia tak reti nak sebut melekat. Pengajian sains, matematik, dalam nasionalis, pahaman nasionalis, nasionalis Melayu, nasionalis Arab, nasionalis Inggeris, nasionalis mana pun, pahaman kebangsaan pun tak reti nak sebut akhirat. Bendanya ada tapi tak disebut, kerana kita kita bahasa pandas pun Tuhan juga. Jadi hari ni nyamun nak baca ayat
yang menyebut hal malaikat, ayat surah Ghafir, ayat surah Ghafir ayat 7. Ayat 7 ni menyebut sikit masalah-masalah malaikat. Depan bawah ni membawa tafsir At-Tirmidzi Al-Quran Karim Anwar Bahs. Tafsir At-Tirmidzi, tafsir yang diambil dari aspek tarbiyah dan juga ambil daripada internet. Apa nama ni? Duk-duk cari internet semalam. Mendi dengan sebutan mereka. Pada ceramah ni, pada kuliah pada hari ni, ada dua perkara lagi. Yang pertamanya, kita pakat berdoa ramai-ramai untuk permintaan kita, permohonan kita kepada kajian pusat supaya beri petroleum gas ini, minta disempurnakan, minta dipercepatkan. Bendanya benda hak kita, ke hak dia, hak kita. Dia duduk perang, nanti nak berani kau berapa. Kita pun nak perang juga, hak kita. Matallahu waliyya zulmun. Nabi kata, orang kaya bila pidal, zalim. Wa zulmu zulmatu yawmul qiyamah. Zalim mana gelap. Akhirat gelap, Umum kita kalau padang lapu tengah malam, gelap. Bila gelap, umur kita pun tak jumpa cari pintu. Walaupun umur kita jatuh kecil pun besar, tak jumpa cari pintu, tak tepuk dia. Itu umur kita. Apa kata gelap umur, kau lagi gelap, kau lagi susah. Dia pada masa gelap juga. Jadi benda gini, kita nak minta Allah, minta Allah Ta'ala buka pintu hati, duduk korang pun, dia amat berhormat dan menteri kau, wasih-wasih dia. Biar dia reti, barang orang ni kena beri. Orang tak minta pun kena beri. Sebab kita kata butan, duit orang. Tak payah Tuhan dia minta, kita kena beri. Hutang wajib dibayar walaupun tidak diminta. Jadi benda ni barang kita, hutang dia, apa kita beri apa pun. Jadi pada kuliah ni kita pakai doa berlaku hari Jumaat, hari akhir ni. Yang keluarnya ialah apa, nak sambung tabung Masjid Tunjung dan juga tabung anak-anak Palestin. Rupanya anak-anak Palestin yang mengaji di Malaysia ni ramai. Derma-derma kita pun tu, kita tak kering ke sana. Kita beri pada anak-anak Palestin yang belajar di Malaysia. Kering sana tak tahu, jatuh ke tangan siapa, jatuh ke tangan orang aku, jatuh ke tangan boyo aku tak tahu. Jadi baiklah kita beri ke tangan orang, anak-anak yatim Palestin yang belajar di Malaysia ni, kita beri. InsyaAllah, pahala Kelantan. Merata-rata, pergi ke Palestin pun ada pahala dia. Pergi ke Mekah pun ada pahala dia. Balik kampung-kampung tu pun ada pahala dia. Kaya kita di akhirat, insyaAllah. Baiklah, kita baca sekarang. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم